Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdi Kinanto, ngebrehkeun hasil penilaian sistem merit di instansi pemerintah tahun 2024 anu pernahna di Gedung Sate Kota Bandung Perbo 28 Mei 2024. Dina purana pemerintah Provinsi Jawa Barat mangrupa salah sahiji pemerintah anu nampa penilaian anu kawilang hade. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN medal hasil penilaian sistem merit ngeunaan penting na nyendekeun kawijakan lebah ngokolakeun sumber daya di saban daerah. Wakil Ketua KASN Tasdi Kinanto netelakeun reformasi birokrasi kudu dilakonan dina hal merit sistem ku cara milih pihak anu bener di posisi anu bener. Dina sistem merit butuh perencanaan, pendidikan, pelatihan, turta pengembangan pagawe. Liantik itu sakumna pagawe anu prestasi nanyong colang kudu di ajenan. Saya katakan acara ini penting karena ini merupakan wujud dari kita melaksanakan komitmen kita. Sejak kita menyatakan bahwa reformasi birokrasi khususnya ini satu hal yang memang harus dilakukan kalau kita ingin maju sebagai bangsa. Sebeberapa instansi serta pemerintahan nampa penilaian panghadena ti KASN, diantarana pemerintah Kabupaten Majalengka, pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepi ka Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem merit nyeta kawijakan serta manajemen ASN anu dumasar kana kualifikasi, kompetensi, katut cara gawe secara adil turta wajar, tan kudu ngabeda-bedakeun ka sang tukang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Eta sistem merit mangrupa salah sahiji hasil tina agenda reformasi birokrasi anu ditaratas ku Presiden keur ngawangun birokrasi netral, serta mampu mere pangladen publik serta bebas tina KKN. Budi Hartati, Bandung TV.